Oke, ini dia Nakamura. Jadi buat teman semua yang banyak bertanya untuk cara dapat si Nakamura epicnya, ini dia guys ya. Dimana di sini kita disuruh pilih bahasa dulu. Kita coba pilih bahasa Inggris saja guys ya. Oke, paling atas sih bahasa Inggrisnya, yaitu Inggris Amerika, Inggris guys ya. United Kingdom lah, British. Kemudian di sini kita bakalan diarahkan ke country dan region. Nah, ini dia pentingnya. Poin utamanya di sini teman semua pilih region Japan, karena memang guys ya, untuk hadiahnya itu adalah untuk orang-orang yang di region Jepang gitu guys. Nah, nanti kita jelaskan kalau pakai VPN gimana gitu. Oke, di sini kita langsung aja masuk. Ada warning to minors. Ini tinggal klik aja, oke. Tidak ada masalah ini, guys. Oke, loading dulu. Nah, di sini teman semua checklist aja, agree to above juga, save. Nah, di sini kita disuruh pilih nama guys ya, atau masuk ke nama, karena ini akun Jepang. Kita pilih Nakamura King. Oke. Oke, masuk saja ke bagian ini. Download dulu live update dari beberapa akhir pekan kemarin. Di sini kita pilih klasik aja, proses. Kemudian di sini welcome to football 2024. Kita pilih tim lain, jangan Barcelona. Kalau teman semakin Barcelona nggak masalah. Kita pilih dari Eropa, dari Liga Skotlandia. Kita coba pilih Celtic. Oke. Next. Debut mission complete. Nah, ini dia tampilan awalnya. Kita coba lihat guys ya. Login bonus, oke, dapat. Welcome to login bonus, oke, dapat bintang 5. Season kick off campaign dapat 2000 poin. Festive season campaign dapat lagi Messi, Leo Meter, 150.000 GP, 10.000 training program, skill training program, 50.000 football coin dari Elometer. Nah, ini dia Shunsuke Nakamura Firewall Match. Lalu di sini ada festive season campaign 50.000. Tak maaf kalau teman semua beli pack itu bakalan dikasih koin. Oke, ini dia guys ya. Jadi di sini intinya untuk mendapatkan Nakamura, teman semua harus berada di region Jepang waktu daftar, tidak bisa menggunakan VPN Jepang guys ya. Kalau bisa pun itu si Nakamuranya tidak bisa diklaim guys ya. Maksudnya kadang dia keluar sih untuk Nakamuranya, cuman ketika teman klaim itu Nakamuranya hilang gitu guys ya. Hilang karena diketahui oleh Konami bahwa ini bukan region Jepang daftarnya guys. Jadi itu dia satu-satunya cara untuk mendapatkan seorang epic Nakamura yang teman-teman ingin coba dapatkan guys ya. Lumayanlah untuk epic Nakamuranya. Di sini kita langsung klaim aja guys ya untuk hadiah Nakamuranya yang sudah ada di kotak masuk. Let's go. Oke, loading. Nah, ini dia Shunsuke Nakamura Firewall Match. Di sini kita juga bakal mendapatkan Leo Meter sama Festive Season Campaign. Langsung saja kita coba klaim Nakamura epicnya guys. Oke, ini dia Nakamura. Jadi yang Nakamura ini bukan yang big time-nya guys ya, lebih ke epic biasa aja sih. Jadi itu dia guys ya, untuk posisi Nakamura ini kayaknya di posisi lain sih. Dan untuk akun ini teman simpan aja, karena di next update-nya ini region Jepang ini bakalan masih banyak dikasih item-item spesial guys ya. Dari region Jepang ini memang sering dikasih itu guys ya, apa tuh namanya guys, dikasih hadiah-hadiah yang di luar nalar gitu guys. Karena ya memang untuk dari daerah Jepang ini kan adalah tempatnya Konami gitu. Jadi itu dia alasannya guys ya. Di sini kita juga dapat Leo Messi. Jadi itu sih caranya guys ya. Kemudian ada pemain-pemain lainnya di sini. Untuk buat akun kita sudah dapat 50 koin, ditambah nanti di laga lainnya guys. Di sini ada juga yang namanya seorang Neymar guys ya. Kita skip aja, nggak bisa di skip ya. Oke, ini masih dari tahapan awal. Tahapan awal untuk mendapatkan Neymar di akun ini,
Jadi buat teman semua yang ingin buat akun, buat akunnya itu di region Jepang. Kalau buat akun yang baru guys ya, untuk mendapatkan si Nakamura tadi. Lumayan sih. Meskipun kemungkinan besarnya teman semua nggak bakalan pakai si Nakamura itu. Karena ya itu guys, buat apa lu pakai Nakamura gitu. Oke, ini adalah dari Italian Highlight. Ini Italian Highlight dari Inter atau Milan guys. Oke, kita dapat Pulisic, winger dari AC Milan. Kita skip aja. Kita cek untuk si orang Nakamura tadi, apa sih unggulan Nakamura gitu guys. Oke, mana si Nakamura? Nah, ini Nakamura di posisi sentral dia. Player role-nya sentral. Kita cek detail game mainnya, orkestrator, long ball expert. Ini dia yang bakal naik-naik nantinya guys ya, set piece, score, lengkung. Di sini adalah penaikan dari obat kuatnya, yaitu free kick, lengkung, dan kekuatan tendangan yang bakalan naik. Oke, okay, one touch pass, outside curl, captain. Oke lah. Jadi itu guys ya, untuk cara dapat Nakamura dan beberapa koin lainnya guys. Oke, okay, see you guys. Lalu gimana sih untuk cara bikin akun baru gitu guys ya? Nah, di sini untuk bikin akun baru kan kita di sini sebenarnya di aplikasi clone juga guys ya. Dan ingat, akun teman semua harus sudah ditautkan dengan Konami ID guys ya, agar aman. Nah, di sini karena kita malas clone-clone lagi karena akun ini sudah ditautkan juga, di sini kita putuskan untuk hapus data. Nah, di sini teman semua tinggal pilih aja ke buka aplikasinya datanya gitu guys. Kemudian pilih aja di sini penggunaan penyimpanan, teman klik aja di situ. Nah, setelah teman klik tadi itu penyimpanan data, teman semua bakalan diarahkan ke sini. Di sini kan ada total data, ada 2,75 GB. Kemudian aplikasi dan data kita di sini kan ada 30 MB. Nah, itulah yang bakalan dihapus guys ya, itu data penyimpanan kita, data login aja sih. Jadi teman semua tinggal hapus data aja yang itu 30,2 MB. Ini khusus HP Realme guys ya. Jadi teman semua tinggal hapus itu aja, nanti teman semua sudah bisa bikin akun baru. Kalau teman semua ingin cloning sih mudah juga guys ya. Untuk tutorialnya ada juga sih di YouTube, kita nggak bikin tutorial cara bikin cloning guys ya. Jadi itu dia guys ya untuk cara bikin akun baru. Yang penting hapus dulu datanya. Kalau misalnya ada keterangan hapus semua data, jangan semua guys ya, data waktu penggunaan aja. So, mungkin itulah video kita untuk hari ini guys. See you di next video.